Assalamualaikum, hai guys, masih bersama saya Acil Jawi. Ini video lanjutan ya, masih di Pasar Tasik Cideng, Jakarta. Kali ini saya mau cari gamis-gamis buat kondangan, gamis batik kondangan, gamis India, sama gamis ceruti. Nah, ini saya udah mampir di salah satu toko yang jualan gamis kondangan. Ini bisa kopelan batik. Untuk harganya yang ada rendanya ini 125, tapi yang batik 120, bisa ecer dan grosir. Untuk kemejanya panjang 75, yang lengan pendek 65. Untuk detail gamis yang renda ini, dia lengannya karet, ada aksen renda di lengan sama perutnya, terus motif atasnya abstrak, busui friendly, sama yang gamis kain hitamnya itu yang di bawah materialnya jet black. Nah, untuk gamis batiknya sendiri dia nyatu sama blazer ya teman-teman. Untuk bahan kainnya ini nyaman dipakai, ada resletingnya, kemudian dia nggak gampang kusut, ada saku dan kerahnya. Untuk lengannya dia lus ya, nggak ada karet maupun kancing, bawahnya motif atau model wiro. Ini cantik-cantik banget motif batiknya, ini bisa buat formal maupun non formal, acara pesta juga masih masuk. Ini detail kainnya ya, blazernya ada dalaman kainnya seperti ini, jadi dia tetap nyaman, nggak panas kalau dipakai. Ini ada ibu-ibu yang sedang belanja batik ya. Beliau beli 4 pieces alias 2 pasang ya, 2 gamis sama 2 kemeja. Totalnya 370, satu pasangnya 180 ya. Nah, teman-teman yang ada di luar kota, siapa tahu berminat, ini nomor penjualnya. Beliau langsung dari tangan pertama ya. Jahit sendiri, punya konveksi sendiri, jadi harga jauh lebih murah dengan kualitas yang bagus. Oke, kita beralih ke toko satunya. Ini jualan gamis bordir ya. Dia gamis bordir yang mewah eksklusif, warnanya ada yang pastel, ada yang ngejreng. Untuk harganya ini satunya 180, minimal ambil satu seri atau 4 pieces. Ini ada yang model gamis sama setelan, bordirannya full ya, lengan, bawah, sama dada. Dia resleting, cocok banget untuk dipakai lebaran tahun ini. Ini lagi ngetrend model kayak gini. Dan ukurannya lengkap dari kecil sampai 2L ada semua. Ada ukuran anak juga ya di sini. Yang merah ini kopelan sama gamis merah satunya. Untuk yang coklat ini dia setelan ya teman-teman. Ini busui friendly juga, bordirannya rapi, dia ada aksen lengan kancingnya. Harganya 210, sama ya, minimal ambil satu seri atau 4 pieces. Untuk abangnya ini jualannya hanya di Pasar Tasik Cideng ya ini. Beliau nggak buka cabang di Pasar Tanah Abang. Jadi kalau kalian berminat untuk pesan dipakai hari lebaran atau mau dipakai seragaman, bisa langsung hubungi nomor kontaknya, nanti habis ini saya cantumkan. Ini abangnya langsung tangan pertama ya. Nah, ini detailnya, dia kainnya kayak glossy mewah gitu ya. Warnanya macam-macam, bisa campur warna ya teman-teman. Nih ada Swarovski-nya, ini baliknya. Jadi kalau dipakai acara kondangan misalnya gitu ya, dia berkilau karena ada kecil-kecil Swarovski-nya. Ini jahitannya rapi banget. Dengan harga segitu menurut saya murah ya. Kalian bisa jual sekitar 350-an kalau di marketplace gitu ya untuk bahan seperti ini. Bordirannya juga ada ya di bagian lengan, gak cuma di bagian gamis dan bajunya. Dan hampir semuanya ada Swarovski-nya.
Jadi resletingnya itu cuma sampai dada aja, bawahnya enggak. Nah ini Aira Fitri, ini nomor WhatsApp-nya, silahkan pesan aja. Oke, ini saya mau lihat-lihat ya gamis bahan ceruti. Ini lagi ngetren juga, motifnya simple tapi ada kesan mewahnya. Ini cocok banget dipakai kondangan masuk, dipakai lebaran masuk ya. Dipakai pengajian ibu-ibu taklim juga masih masuk untuk motif yang polos. Warnanya macam-macam, sama ya, minimal ambil satu seri. Untuk harganya 130 ya, bisa brosir dan ecer. Ini juga bisa kopelan ya, ibu dan anaknya. Untuk warna putih itu contoh kopelannya. Silakan untuk kalian yang mau pesen dalam jumlah banyak dan mau dijual lagi, ini nomor WhatsApp penjualnya langsung. Beliau juga jualan di Blok F Tanah Abang ya, lantai 4. Oke, makasih ya teman-teman untuk review kali ini. Kita masih ada part terakhir di Pasar Tasik Cideng. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.